Halo, selamat siang. Siang ini aku sudah sampai di Terminal Purabaya, Surabaya. Murah sih. Ya, menjelang penutupan operasional bis antar kota karena larangan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Ini saya tanggal 1 Mei. Oke, naik. Waduh, kayak dari gunung aja ini. Oke, kita naik dulu. Wah, ini kita sampai di ruangan atas ini. Oke. Nah, di sini ada rambu-rambu panah. Di mana kita kalau belok kiri itu yang kelompok bis patah non ekonomi. Dengan yang belok kanan itu untuk gerbang-gerbang bis yang ekonomi. Kita belok kiri. Saya belok kiri. Nah, bis-bisnya 1, 2, 3, 4, 5 banyak sehingga apa? Ini mikrobusnya. Nah, ini mana-mana yang ke arah Blitar, Kediri, Pare, Pangkal. Ini ternyata dikit
nomor 4. Luana, saya lupa tak fokus dalam kameranya. Nah ini kata tarik lagi besar, tarik water sekitar ya. Kita di bawah sana. Oh, kita belum ada, belum datang. Banyak penumpangnya nunggu juga. Kita nunggu bisnya dulu ya. Belum datang bisnya. Dari mana pak? Apa? Nah, kita untuk bawah. Banyak penumpang yang masih menunggu juga. Sebelah jalur lain, jalur lain. Ini ada parkir bisnya di belakang sana tuh. Nunggu jam pemberangkatan ya, baru mungkin baru mendekat ke sana. Kita tunggu dulu di sini. Ya, belum sampai. Terlalu lama, mungkin sekitar 15-20 menit itu bisnya yang mau mengantarkan kita ke jurusan akhir Blitar melewat Pare ya. Dan ini Obagong, ini bisnya sudah mau datang. Untuk info ini bisnya ini yang jalur Obagong melewat Blitar ini lewat Pare ini lewat tol. Jadi Surabaya ke Jombangnya via tol. Oke, ini bisnya datang keren. Tak naik dulu ya.